Salam sejahtera warga Malaysia, bertemu kita kembali dalam channel ini dengan info terkini hari ini. Sumber berita ini dipetik dari Roti Kaya. Baiklah, kita teruskan info ini. Pelakon Putri Sarah meluahkan rasa kesal berkawin dengan suaminya Syamsul Yusuf serta tegas untuk meminta diceraikan. Menerusi satu perkongsian di Instagram, Putri Sarah berkata dia sudah penat dengan drama berpanjangan dan memberikan kemenangan buat Syamsul. Putri Sarah berkata dia hanya mahu keluar dari perkawinan toksik dan mahu meneruskan kehidupan bersama anak-anaknya. Tuh Muhammad Syamsul, kau tak nak bagi nafkah aku. Suka hati kau, kau nak menang, kau menanglah. Aku kalah, kau jawab kat akhirat nanti. Aku nak keluar dari perkawinan toksik ini, move on dan gembira dengan kehidupan aku serta anak-anak. Paling aku menyesal dalam hidup perkawinan dengan kau, katanya. Bagaimanapun, Putri Sarah meluahkan rasa syukur dikurniakan ibu bapa mertua terbaik dalam hidupnya dan kedua mereka akan kekal sebagai ibu bapanya sampai bila-bila. Dalam pada itu, Putri Sarah sekali lagi menegaskan dia tidak mahu satu sen pun harta Syamsul, sebaliknya meminta hak anak-anak sahaja. Aku tak nak satu sen pun, cuma hak anak sebagai ayah bertanggung jawab, lepaskan aku, ceraikan aku, tulisnya. Sekian info hari ini, terima kasih. Kita jumpa lagi, bye-bye.